Ini stiker yang untuk dikasih-kasihkan ke itu. Iya. Kalau bisa sih. Rapi alami juga wanton. Agak tebalan dikit sih, agak panjang. Ini kemarin kan kating kan atas. Iya. Ini berarti dikasih untuk semua yang datang ke sini. Datang ke sini untuk ini masuk. Iya. Jadi media promosi kita. Iya. Semua langsung dikasihkan gitu ya. Terus selain itu, dikasihkan aja gratis. Tapi juga bikin apa namanya untuk penambahan aksesoris bikin dan nanti yang dari karet siap. Ini masih kita tadi ke kotak ini masih sampel jadi saya masih sama Kang Emang tadi muter-muter akhirnya dapat pengrajinnya langsung yang ngedrop ke kampung itu di atas ada apa dari santri-santri yang penjaga di luar itu jadi kalau ada apa-apa di bawah itu nyambung di situ. Komunikasi dari mulai sampai di atas, mendaftar, segala macam itu mantan dalam di kampung. Gue di rumah sana, di rumah yang di dalam sana. Nopo kami ke nopo ustadz ini pun kami nanti ada koordinasi ini pun cepat. Siap. Ini yang di lantai atas siapa? Lantai atas, mantan lagi coba ke sana dulu. Siap. Oke. Jadi nanti untuk semua saudara-saudara kita yang datang kasih ini gitu ya. Oke. Terus yang kedua terumpah nabi itu. Coba lihat. Ini masih sampel kan? Kita berbagai macam bentuk variasi. Siap. Akses lingkaran juga ada, segitiga juga ada. Iya. Jadi aksesoris gitu lah ya. Aksesoris. Aksesoris padepokan gitu ya. Iya. Rencananya pun kamu ya, rencananya ngebut wonten tempat yang dari dapur terus tempat yang kamar itu kalau kita jadikan nanti pendapatan kita alihkan di sana. Ini sakit ini bangun tidur nanti dari Surabaya tadi iya dan Surabaya ke depannya yang kamar sana itu dibikinan pendaftaran terus yang kedua itu nanti merasan untuk apa aksesoris kita iya terutama kalau santri kalau bisa habis ngaji jam 8 selesai itu tidur nah nanti ketika sholat malam bisa sampai subuh gitu jangan sampai jaringan sholat malam terus tidak sampai sholat subuh gitu enak dari jam 8 tidur nanti bangun jam 1 mandi sholat apa sholat batu sampai subuh nanti dari subuh itu insyaallah tidak sampai mengganggu beraktivitas gitu nih itu mau ngapain penyitaan apa yang mau boleh kami siap gimana pun sedikit bener tapi kita disiplinkan pelan-pelan. Betul. Pertama, kasih penting kaca tu dia. Ya, betul.
Terus nanti insya Allah kita usahakan nanti ada santri yang khusus menjemput pasien di terminal gitu. Saya nanti menyediakan satu mobil khusus yang ketika ada orang mau datang ke sini itu dijemput begitu, karena banyak kasihan sekali kalau sampai terminal terkadang ada yang dibingungkan memang segitu. Tadi itu ada yang laporan ke saya pasien itu bahwa katanya di sana itu arah ke Malang karena sudah di dekat sini begitu, ya namanya orang kita nggak tahu lah begitu. Dan juga kasihan sudah muter-muter gitu. Tentunya perjuangan mereka untuk sampai di tempat ini kan lebih berat. Bayangkan kalau saya sendiri momennya diundang ke Gresik, itu saya diundang loh. Perjalanan Jawa gitu pun ketika sampai atau sudah dekat kurang begitu menghargai itu di hati gimana gitu. Itu saya diundang loh. Dan saya itu naik mobil saya sendiri, naik mobil pribadi. Bagaimana orang lain yang mau datang ke sini jauh-jauh, ada yang mobilnya nyewa, ada yang numpak bus. Nah, ketika mau ke sini saja di sini pelayanannya kurang kan begitu. Jadi menempatkan yang awak diri sendiri begitu. Jadi insya Allah nanti ada santri khusus yang apa namanya menjemput begitu. Jadi nanti disediakan mobil satu khusus yang menjemput atau motor. Kalau orang itu sudah pakai mobil di sekitaran mana begitu ya kita datangi, nanti kita arahkan ke sini. Atau kalau sudah di terminal yang nggak bawa mobil nanti bisa kita jemput begitu. Iya, nggak, soalnya nggak gini, nggak semua orang tahu Sherlock. Tidak semua orang, ada orang-orang tua atau bahkan orang muda juga terkadang ada yang nggak punya HP seperti itu atau bahkan tidak tahu tentang itu gitu loh. Tidak semua orang tahu tentang IT begitu. Tahunya kesini saja begitu. Tadi hari Jumat padahal kita libur, ya yang bisnis ini banyak begitu loh. Jadi ya, apa namanya, kita nanti mencoba untuk mempermudah lah gitu begitu. Coba nanti dimusyawarahkan kendaraan apa dan santri siapa yang tugasnya itu diberikan nomor khusus. Nah, nomor ini nanti khusus bagi orang yang datang dan belum tahu tempatnya. Gitu. Kalau di Kediri mungkin ya kita arah-arahkan jalannya dulu. Tapi kalau di sekitaran Blitar, terutama di terminal atau di stasiun kita jemput. Begitu daripada itu begitu jauh. Terus tadi mohon maaf. Ya. Oh nggak apa-apa, tadi saya pribadi kan sebenarnya kan tadi tutup, tapi karena orang tadi itu sangat ingin ketemu saya, jadi ya wis nggak apa-apa, wis ketemu dulu sebentar terus saya ajak masuk. Mak tadi tanpa pendaftaran satu keluarga tadi ya. Nggak apa-apa, jangan dimarahin saya, yang soalnya saya sendiri itu yang yang mempercelakan untuk masuk. Oh iya, berarti kesalahan saya. Itu kesalahan saya, bukan kesalahan Mas Eko. Ya. Iya, itu kesalahan saya. Jadi memang tadi Mas Eko hanya menyampaikan kalau ada tamu yang tidak mau pulang sebelum salaman dengan saya. Pada akhirnya ya wis enggak apa-apa gitu. Terus tadi tak jemput di jalan terus tak ajak di sini gitu. Jadi memang bukan salahnya Mas Eko. Dari kemarin malam itu dari drama kita yang enggak bisa. Kenapa? Yang dari drama itu kita kemarin malam. Heeh. Di sini sudah penuh yang tadi yang terakhir di sebelah sini. Oh, jadi tempat tetangga situ penginapnya sudah penuh. Penuh. Terus yang sebelah sini juga. Iya. 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 Kasihan kan gitu, tapi ya itu kan salahnya Pak Eko juga. Untuk yang sakit sudah sembuh belum kan dari yang sakit? Iya, tapi itu menurut saya itu motornya itu
Sebenarnya kalau masa-masa seperti itu sih itu urusan pengurus sih. Urusan pengurus. Tentunya pengurus nanti punya sebuah solusi dan begitu untuk membantu. Karena kan juga yang masalah di itu siapapun lah santri lebih baik nggak usah pakai kendaraan. Iya. Sebenarnya kejadian ini sering berkali-kali sebenarnya. Nah, tapi memang ya itu sebuah ketegasan lah gitu. Santri lebih baik ya kalau nggak diantarkan ya naik kendaraan umum begitu, jangan karena kan nggak tahu resikonya di jalan juga. Begitu. Belum lagi gangguan-gangguan yang bersifat gaib kan begitu. Takutnya kalau malah dicelakakan kan repot nanti kan gitu ya. Untuk berarti untuk apa namanya pemasangan di jalan itu? Insya Allah di sini sama santri ketika ada yang bertanya apapun tentang padepokan tidak usah dijawab begitu. Jadi ketika pihak manapun yang bertanya tentang padepokan silakan langsung menghubungi kuasa hukum. Siapa saja maunya ada orang datang ya bagaimana padepokan itu, jadi langsung saja tanya ke kuasa hukum, ke pengacara padepokan begitu. Saya tidak usah untuk menjawab. Saya pun juga begitu. Ketika ada yang bertanya apapun tentang padepokan silahkan langsung tanya ke pengacara begitu. Jadi yang bagian-bagian tentang hukum-hukum apa namanya ada apa? Berarti yang dari besok itunya dipasang? Itu 2 hari lagi. Ada kesalahan ya mungkin buruknya apa? Mungkin. Itu namanya apa sih? Namanya izin apa itu? Itu izin yayasan dari kementerian. Izin yayasan dari kementerian. Terus izin yayasannya dipasang. Terus izin waalaikumsalam. Iya kan? Jadi berangkat media informasi kalau kita itu punya izin resmi bantuan layanan operasional, terus badan itu di situ ada, terus nama yang di sini, nama telepon, kemudian tinggal juga. Berarti kerat ya? Kalau saya mau tanya orang di luar, berapa tidak? Berarti gini saja nanti untuk apa namanya, berarti kan izin yayasannya sudah ada, kalau semuanya rumah sakit terus izin prakteknya sudah ada. Jadi alhamdulillah ini bisa begitu. Apa-apa semuanya dilanjutkan dulu untuk ini, mungkin ini bisa akan diperbesar nanti mungkin bisa. Ada 3 ya, desain ya. Yang ada alatnya sudah ada, kemudian lebih besar lagi untuk ditempel di mobil gitu. Enak, ini saya coba cekokan, sudah jadi channel YouTube bisa ada. Kalau bahasa Arab saya takutnya ketika nah gitu, kenapa baju-baju tidak saya tuliskan Arab lagi? Saya takutnya ketika masuk kamar mandi ke WC begitu, apalagi kalau ada kalimat la ilaha illallah, ngeri saya orang masuk kamar mandi ada asma-asma begitu. Ini ada 3 pilihan bisa. Oke, saya duduk santai dulu di sini guys. Santri naik ke atas tidak apa-apa. Tadi ya. Mas Simon, sehat. Assalamualaikum. Lampunya bisa dihidupkan? Assalamualaikum. Maaf ya, di sini Samsudin. Iya, nama saya Samsudin saya. Jenengan, namanya Cinta, namanya siapa? Jenengan? Sogel. Mau Pak Sogel.
Nggih, niki tujuannya panjenengan iki kepen apa niki? Aku arep nang. Gedang nang masalah apa? Kuwi kok sampe dari video-video ora genah. Iki dukun sing kok ngongkon kuwi, kon heran. Ya video-video perang karo dukun. Oh. Kuwi heran. Yang maksudnya yang di channel YouTube itu. Ibu itu pokok orang. Iya. Kenapa masalahnya? Sedangkan yang melihat saja enggak ada masalah gitu. Sama kalau aku teman-teman aku. Jadi sampean ngerasa terlecehkan. Iya. Oke. Masalah di mana? Kan ya, dukun settingan itu. Kok bisa sampean nuduh itu juga settingan? Lah, wis genah. Ramgen ora. Oh, namanya saya itu membuat sebuah channel, sebuah acara, itu enggak ada salahnya. Salahnya kalau saya mengganggu panjenengan, saya merugikan panjenengan, itu saya salah, enggak. Mana pernah saya, tong saya masih kenal sama aja saya baru hari ini kok bisa mengganggu. Apa saya pernah merugikan sampean kan tidak? Makan yo. Merugikan ya video dukun-dukun lecehnya aku. Lecehnya gimana? Menurut sok menang itu dukun. Yang sok menang ya apa? Oh, saya juga kadang-kadang salah gitu. Sok kuat, sok sakit. Gak ada yang bilang sok sakit. Kesaktian itu hanya milik Allah. Gitu loh. Apa kecuali kalau dukun juga itu dukun-dukun yang nantang-nantang saya. Bukan saya yang nantang. Gitu loh. Saya itu tidak cari musuh, cari saudara gitu. Saya itu tidak cari musuh. Saya cari saudara, konten yang lebih ramah. Enggak, masalahnya konten itu apa sih masalahnya? Masalahnya kamu dari dukun-dukun ini. Intinya begini. Lecek nih. Dukun juga kalau dukun yang baik itu nggak ada masalah. Kalau dukun yang menyakitin orang ya tentunya akan bermasalah dengan semuanya. Dengan orang-orang yang mendekatkan nama mudah bugat tentu akan. Dan satu hal lagi, bahwa video itu agar orang-orang pun tidak usah takut dengan dukun-dukun santet. Yang kedua juga supaya jangan sampai terjerumus begitu lah. Kono-kono si Dewi sih marah terjerumus pi. Oh iya tolong ya. Terus saya tidak mau berdebat begitu lah. Saya tidak perlu pikan sampean kok. Dan sampean kan tidak pernah saya rugikan dalam berdua itu. Oh, saya juga ini terus dukun-dukun rapayu itu terus bi orangnya sih ngomong kalau dukun yang baik, saya sering bilang dukun itu bahasa Jawa, kalau bahasa Arabnya itu tabib. Dukun itu nggak ada yang salah asalkan bukan yang nyakitin orang kan begitu. Begitu aku larangin pun gitu kongkon itu berarti ini salah ngerti aku pokok oleh bayaran. Terus sekarang masalahnya teman itu apa begitu? Sekarang maunya gimana? Wes saiki lek pada wis habis dadi aku. Saya enggak cari musuh. Tetapi kalau ada yang mencoba untuk mengganggu apalagi menyakiti orang lain, saya juga enggak akan mundur. Santri itu enggak cari musuh, tapi ada musuh juga enggak lari. Kalau sampai bilang tadi katanya kalau panjang sampean itu sakti, saya nggak pernah bilang saya sakti. Tapi kalau sampean mau coba ya silahkan, gitu loh. Ayo. Oh. Kenapa? Kok? Apa? Elvin yang di sini, yang ini apa nih? Masuk. Jangan di sini.
daripada di sana sampai nanti dikebukin sama santri. Kalau sama mau nyoba saya di sini. Yang pertama gini ya Kang, saya jelaskan ke panjenengan semuanya bahwa saya tidak pernah namanya mengganggu panjenengan berdua. Kalau sampean terganggu terus merasa saya sombong pengen mencoba saya, ya silahkan begitu. Tetapi sekali-sekalipun saya tidak pernah mengganggu panjenengan semuanya begitu. Jadi kalau sampean terganggu dengan saya, berarti masalahnya di diri sampean sendiri, bukan di dalam diri saya kan gitu. Apa yang mau sampean gunakan untuk mencoba ilmu saya gimana? Sudah saya copot. Mau ambil sukma saya. Apa? Sukma saya mau sampean ambil masukkan ke kelambi saya. Monggo silahkan. Wasir sari fi sari al-asma.
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zaki wa siri sari fi sairi asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي واسر سائي في سائر الأسماء والشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم محمد ini nuri jati wasiris fi sairil asma'i wasifa
asma'i wa syifa'i wa la'adhi wa sahbihi wa sahbihi. Jasnya apa? Jas. Itu buang aja itulah itu. Sini kan lagi. Astagfirullah. Apa itu? Astagfirullah. Kasih kaju terus di petang di mana kaju di alhamdulillah tangkep itu gara-gara gara-gara kita saya diundang nggak datang jadinya kesini karena banyak pasien, banyak saudara kita yang butuhkan, jadi nggak begitu bakar ya, tadi bensin dibakar itu yang kemarin ya, mungkin karena ngundang nggak datang kan, ngundang iya undang saya, terus saya nggak datang karena lebih penting pasien, lebih penting saudara kita yang butuh pertolongan dibang layani kayak gitu. Nanti jangan ada yang anarkis ya. Jangan. Emosinya kayak apa? Jangan ada. Yakin aja itu takut. Ya kita yakin. Woi. Sambil bawa jambu doang gitu. Kroneng. Siapin minum untuk Abah? Satu. Kang, minum untuk Abah. Motornya di mana ya? Jalan kaki paling ada yang nganter. Hati-hati ya. Itu mungkin karena itu Kamil, karena ngundang kita, ngundang saya nggak datang, terus akhirnya siapa yang diundang? Ya itu yang 70 itu kan masih terus ngundang loh, karena saya nggak datang itu jadi nyusul ke sini, marah ke sini. Tapi kalau saya lebih penting ngurusin saudara-saudara kita, Pak, sehat gak? Pagarnya Pak Tanda? Ya. Ya, lagi saya kontar. Kalian santai, jangan berkiaran di luar. Iya. Habis sholat suruh. Jangan enggak apa-apa guys. Alhamdulillah. Santri suruh masuk ya. Jangan berkeliaran di luar. Malam sholat wiritan di dalam saja. Thank you.
Sehat putih saja. Lagi sehat putih saja.